Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan nama saya Wian Juwisti Rosalina Nopemnanu, NIM 2003030119, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Saya akan memaparkan hasil makalah saya tentang Sosiologi Komunikasi. Sosiologi komunikasi, sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan komunikasi selalu berkaitan dengan proses sosial yakni kegiatan pertukaran pikiran dan modifikasi sistem nilai. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial di sebuah masyarakat merupakan proses yang tidak bisa di lepaskan dari sistem nilai masyarakat itu sendiri. Sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi menjadi unsur terpenting dalam seluruh kehidupan masyarakat. Sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu pendiri sosiologi yang beraliran Jerman. Sementara Claudir, Henry, Saint Simon, Auguste, James, dan Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi yang berlandasan Prancis. Gagasan awal dari Karl Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel, pemikiran pengaruh yang kuat terhadap Karl Marx, merupakan Bahkan Karl Marx muda menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Hartmar tua merupakan menjadi seorang materialisme. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain konseptualis konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi, interaksi sosial dalam perkembangan dan bermasyarakat oleh Herbe Herembes disebut sebagai tindakan komunikasi tidak lain merupakan perspektif sosiologi. Rana sosiologi komunikasi Rana sosiologi komunikasi berada dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan dengan kata lain objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara untung dan tetapi sosiologi merupakan menjabatani studi sosiologi dan studi komunikasi jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang di dalam sosiologi juga dikenal dengan subkajian masalah-masalah komunikasi, kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi-studi media. Dampak media merupakan perkembangan teknologi komunikasi, objek sosiologi komunikasi, setiap bidang ilmu, dan rumpun ilmu-ilmu. Sosiologi memiliki objek kajian normal (formal) yang sama, yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tidak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang dalam konteks mikro, makro, fisik, metafisika, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat. Dunia serta aspek-aspek sosiologi yang mengitarinya: meng kompleksitas sosiologi komunikasi, studi sosiologi komunikasi bersifat interspiler, artinya sosiologi tidak saja membatasi diri pada persoalan komunikasi dan seluruh seluk-beluknya, tetapi juga membuka diri pada kontribusi disiplin ilmu lainnya seiring dengan perkembangan masyarakat kemajuan zaman karena bersentuhan langsung dengan berbagai disiplin ilmu maka studi sosiologi komunikasi menjadi rumit atau kompleks gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi itu sendiri baik dalam Perspektif spiritual, fungsional, maupun dalam perspektif konflik, konsep-konsep konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep sosiologi masyarakat dan komunikasi dan, tele dan teknologi telematika. Kehidupan masyarakat merupakan objek pengamatan sosiologi yang masuk dalam rumpun ilmu sosial. Sosiologi mempelajari berbagai segi kehidupan manusia yang bermasyarakat dan salah satu ruang lingkup yang diamati adalah interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Inti dari interaksi sosial adalah komunikasi karena adanya muncul kekhusunan dan sosiologi yang dinamakan sosiologi komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari atau menganalisasi komunikasi dari sisi sosiologis. Sosiologis komunikasi ini kita akan mempelajari komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, baik komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Komunikasi masa dan efeknya komunikasi yang terjadi antara masyarakat yang ber, Beda budayanya hubungan antara komunikasi dan perubahan sosial serta pembangunan bagi masyarakat dan juga teknologi komunikasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan efeknya bagi masyarakat. Rana sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok masyarakat, dan sistem dunia, di mana rana ini bersentuhan dengan wilayah lainnya. Komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya, kos Komp kompleksitas sosiologi, komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lainnya seperti budaya, ekonomi, agama, hukum, negara, sampai pada teknologi. Objek sosiologi komunikasi adalah. Manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi, yaitu aspek sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Terima kasih, Bapak. Sekian hasil. Makala saya. <laughs>